seorang tua kalau ingin menghantarkan anaknya dalam pendidikan, jangan hanya karena dendam dan marah karena direndahkan. Karena sebetulnya apa yang dilakukan itu hanya untuk menggedekan kesombongannya karena merasa tidak bisa direndahkan. Itu salah niatnya. Kalau ada orang merendahkan kita, kalau kita benar di hadapan Allah nggak akan rendah kita. Nggak perlu kita sampai anakku harus begini, selama ini aku direndahkan. Berarti sebenarnya kita mendidik anak kita hanya untuk membela kesombongan kita. Ditata hati. Nah, karena yang dibela adalah kesombongan, maka yang dicari bukan ridha Allah. Sehingga dianggap bahwasanya kesuksesannya adalah harus tampak yang bisa menjadikan dianya tidak direndahkan. Padahal sesungguhnya yang kita rindu itu kan ridha Allah. Anda sebagai seorang tua, kalau niat Anda benar menghantarkan anak Anda, cita-cita Anda mulia untuk menjadi seorang ulama yang besar manfaatnya, Anda mencari rizki yang halal, Anda sekolahkan dengan benar, dengan serius dan seterusnya, setiap malam Anda berdoa, Anda menangis kepada Allah, kok ternyata Anda, anak Anda tidak alim, Anda sudah punya pahala seperti punya anak alim kok. Ayo. Anda sudah punya pahala di hadapan Allah. Anak Anda biarkan Anda tidak alim, Anda sudah punya nilai di hadapan Allah karena cita-cita Anda yang tinggi tersebut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.